Halo, selamat pagi. Welcome back Flory Hidroponik. Teman-teman, di pagi hari ini saya cek tanaman lettuce. Di sini saya tanam ada lettuce coifira sama lettuce lorosa. Ini lettuce lorosonya. Ini untuk coifiranya. Coifira guys. Ini masa panennya kurang lebih 40 hari. Jadi di sini belum bisa dipanen. Ini jenis bibit coifira impor. Di sini saya dengan bibit lokalnya sangat jauh berbeda. Kemarin saya tanam bibit dari Panamera itu masa panennya kurang lebih 35 AST. Jadi untuk masa semainya kurang lebih 12 ASS. Jadi di sini sangat jauh berbeda. Kalau coifiranya dia tidak bolting, dia hanya tumbuh seperti ini dan tidak muncul batang. Tetapi kalau kita menggunakan benih lokal atau Panamera, Pertiwi, dia akan muncul batang tinggi dan batangnya lumayan gede. Tetapi di sini saya menggunakan coifira. Rencananya setelah ini saya tanam benih bohima. Itu juga benih import. Nanti kita coba. Kemarin saya sudah beli untuk benihnya. Tetapi kita tunggu panen untuk bibit coifira ini.